Hai semuanya, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Siska, piye kabare ape-ape wae to. Di video kali ini aku mau bahas tentang lotion, body lotion ber SPF dengan harga yang termurah tapi bagus, tapi mantul. Mantul untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari ya, anti kusam dan juga anti belang. By the way, jangan salfok sama jerawat PMS aku ya. Ini kemarin tuh lebih gede lagi gara-gara hormon kan, mau dapat. Terus nih aku kasih skin game, dia udah mulai kering. Jadi ini nanti kayaknya dia bakalan kering terus ngelupas sendiri. Kalian bisa nonton video aku yang updated skincare rutin untuk tahu skincare terupdate aku untuk menghadapi jerawat-jerawat hormonal ini. Okay. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk like dulu video ini, terus juga subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku. Okay? Nah guys, aku mau jelasin dulu apa sih SPF dalam lotion itu. Jadi kalau kita beli body lotion, sering kan lihat SPF berapa? SPF 20, SPF 24, SPF 30 seperti itu. Jadi singkatan dari SPF ini adalah Sun Protector Factor. Jadi mulai dari SPF 15 dulu, SPF yang biasanya paling kecil di dalam suatu produk yang mengandung SPF ini tadi, itu dia mampu menangkal sekitar 93% dari radiasi sinar UVB. Dan di atasnya, yaitu SPF 30, dia mampu menangkal 97% dari radiasi sinar UVB. Lalu SPF 50 itu dia mampu menangkal 98% radiasi UVB. Nah guys, tapi ada lagi yang membedakan di antara SPF 15 sampai 50, itu ada perbedaan menit berapa lama. Jadi kayak seberapa lama kulit ini dapat terlindungi. Jadi kalau kita nggak pakai apapun, nggak pakai sunscreen ya, itu kulit kita hanya bisa bertahan sekitar 10 menit di bawah sinar matahari. Tapi lebih dari 10 menit kulit kita itu akan terbakar, kayak udah nggak ada pelindung alaminya lagi. Jadi cara ngitungnya, kalau SPF 15, angka 15 ini tinggal dikali 10 menit. Jadi 150 menit. Jadi 2,5 jam ya, berarti SPF 15 ini mampu melindungi kulit di bawah sinar matahari selama 2,5 jam. Demikian angka-angka yang lebih tinggi lainnya tinggal dikali aja 10 menit. Jadi makin tinggi SPF itu perlindungan terhadap sinar matahari memang lebih lama. Tapi lebih bagus lagi guys, lebih amannya lagi, mending setiap 2-3 jam itu kita reapply. Oke, jadi sekarang aku akan masuk ke produknya ya, ada apa aja. Untuk produk yang pertama, yaitu Nivea Extra White Body Serum Care and Protect. Dia mengandung Deep White Essence, 95% kemurnian vitamin C, vitamin C. Triple UV Protection, mencerahkan kulit kusam dan juga belang. Ini tuh aku lihat reviewnya memang bagus-bagus banget, banyak banget yang merasakan manfaatnya pakai Nivea ini. Ini produk yang gampang banget dicari, di supermarket banyak dijual, jadi kalian nggak perlu beli online. Tapi aku sih masih sering beli online karena kalau lagi promo-promo gitu lumayan banget sih, lebih murah harganya. Atau kalau aku sekalian beli produk-produk yang lain gitu di satu toko. Yang jelas sangat menarik itu ya, 95% kemurnian vitamin C tadi. Seperti yang kita tahu, vitamin C itu salah satu bahan yang beneran memang ampuh untuk mencerahkan kulit. Dan triple UV protection-nya tadi adalah SPF 15 dalam kurung UVA, UVB, UVA 1 filter. Jadi ini menurut aku ya manfaatnya, selain dia bisa melindungi kulit karena dia ada kandungan SPF-nya terutama, ini juga mampu untuk mencerahkan dan juga mengatasi kulit yang udah terlanjur kusam dan juga belang guys. Jadi bisa mengembalikan kulit itu tentunya dengan pemakaian yang rutin. Jadi ini sih wanginya wangi-wangi lotion biasa gitulah yang sering kita cium ya aromanya. Harganya 30 ribuan untuk 180 ml. Ini lumayan gede. Jadi ini tuh tertulisnya bukan body lotion tapi body serum. Udah kayak ada kandungan serum-serum vitamin C gitu loh guys kalau kita pakai serum untuk wajah. Nah, ini tuh untuk kulit. Jadi dia kandungannya memang bagus banget. Aku yakin ini lotion, salah satu lotion sejuta umat ya.
Untuk produk yang kedua dan ketiga yaitu dari Marina. Ini brand favorite aku juga ya, untuk body care terutama. Ada parfumnya juga kan, dulu aku udah pernah review, aku suka banget sama parfumnya. Nah ini so far lotion ber-SPF 30 termurah yang aku temuin. Dua-duanya ini murah banget, padahal udah SPF 30 PA++ loh guys, PA++. Nah bedanya apa? Nih aku bahas yang ini dulu ya, yang gede. Ini yang 185 ml, yang tutupnya kuning-kuning emas gitu guys. Bedanya sama lotionnya yang lain itu dia di sini tertulis extra SPF 30 kan, bawahnya tertulis lagi 2 kali extra long protection for lasting whiter looking skin. Mengandung yogurt, super fruit acai berry, vitamin B3 dan juga vitamin E. Asli sih ini memang klaimnya juga meyakinkan banget walaupun harganya semurah itu. Dan ini wanginya juga segar, wanginya tuh fruity gitu guys kalau ini. Perpaduan antara ini tadi yogurt, superfruit, acai berry. Untuk teksturnya sendiri, yang Marina ini lebih kental dari yang Nivea ya. Nivea ini kayak menurut aku paling cair sendiri. Bukan paling cair ya, paling apa sih namanya? Lebih kayak watery juga ya, yang Nivea ini. Nah terus kan Marinanya itu ada dua ya, yang sering aku pakai, yang ini tadi sama satunya lagi Marina UV White Sunblock SPF 30 juga PA++. Nah yang ini itu bedanya dia ada water resistannya. Jadi aku bacain klaimnya ya, water resistant dengan formula tahan air sehingga dapat digunakan untuk sport, aktivitas air dan juga outdoor guys. Nah makanya dengan harga semurah ini itu benar-benar wow sih klaimnya. Mengandung bio whitening kompleks paduan dari vitamin B3 dan E yang membantu mencerahkan warna kulit sehingga tampak lebih putih merata, serta aloe vera. Jadi ini ada kandungan aloe veranya juga untuk menjaga kulit agar selalu segar dan lembab meski berada di bawah sinar matahari. Nah kalau si Marina yang ini, yang orange ini, dia itu wanginya kayak wangi shampoo, kayak parfumnya Marina ya, yang ini aromanya tuh mirip gitu loh sama lotionnya, wangi-wangi shampoo gitu. Buat banyak yang demen kan aroma itu. Nah kalian bisa pakai lotionnya Marina yang orange ini. Nah teksturnya sendiri menurut aku ini lebih kental lagi, lebih pekat gitu maksudnya, lebih pekat dari yang Marina satunya. Jadi kalau dimulai dari yang paling ringan itu memang si Nivea yang tadi, terus setelah itu yang Marina UV White yang tutupnya kuning emas itu. Lalu ke yang lebih pekat lagi itu ini. Awalnya lebih kerasa berat ya, tapi lama-lama ini juga ngeresep kok, beneran. Jadi udah nggak kerasa pakai lotion-lotion lagi gitu. Dan ini semuanya juga melembabkan ya di aku. Terus lotion yang berikutnya yang aku juga demen banget itu dari Scarlett Whitening yang Freshy ya. Kenapa aku pilih Freshy? Aku udah pernah bilang juga kalau Freshy ini menurut aku formulanya paling bagus di antara lotion-lotion Scarlett yang lain, varian yang lain. Karena Freshy ini dia lebih gampang diratain. Nah jadi ada beberapa orang yang kurang suka sama teksturnya Scarlett Whitening sebelumnya, lotion yang sebelumnya, karena agak susah diratain dan kayak gimana ya, pekat banget gitu loh. Nah tapi aku bisa bilang ini gampang banget diratain guys, yang Freshy ini. Memang aku rasain ini formulanya makin di upgrade sama Scarlett. Terus yang Freshy ini cerahnya juga aku berasanya lebih segar gitu guys, lebih bagus cerahnya, gak bikin abu-abu gitu loh yang Freshy ini. Terus yang Freshy ini tuh juga aromanya seger banget, cocok dipakai siang-siang, gak enak. Apalagi aromanya tuh mirip sama Jo Malone yang English Pear dan juga Freesia. Jadi keunggulannya gak dibanding lotion yang lain nih ya tadi, ini bisa membuat efek lebih cerah seketika. Ada efek instant whiteningnya gitu. Tapi kalau dibilas air memang instant whiteningnya hilang, cuma dengan pemakaian yang teratur itu bakalan cerahnya itu dapet cerah permanen gitu. Jadi harus rutin pakainya. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali atau belum pernah cobain Scarlett Whitening lotionnya, itu mungkin belum tahu kalau lotionnya Scarlett itu juga ada SPF-nya. Jadi dia mengandung SPF 30 PA++. Soalnya memang nggak tertulis di botolnya. Tapi karena aku udah langganan kan pakai Scarlett ini, jadi aku memang cari tahu dia ada SPF-nya apa enggak.
memang dijelasin juga sama Scarlett Whitening kalau ini tuh ada SPF 30 PA++. Dan kalau kalian baca-baca reviewnya oleh beberapa beauty influencer, beauty vlogger, mereka juga menjelaskan kalau ini ada SPF 30 PA++. Nah, ini aku sukanya lagi, dia itu teksturnya juga lebih watery dibanding sama varian yang lain. Jadi ini enak banget juga untuk diratain, guys. Gampang diratain seperti aku bilang tadi. Dan yang terakhir, ini kayak menemukan harta karun terpendam gitu sih. Menurut aku, banyak yang belum tahu ya kayaknya. Ini dari Wet Sense, SPF-nya 50, paling tinggi dari lotion-lotion yang lainnya tadi. Dan dia ini PA-nya juga PA++. Jadi ini perlindungannya memang lebih optimal ya. Karena di sini pun tertulis nih maksimum length shield. Ini yang paling kayak cocok banget dipakai untuk aktivitas outdoor. Terus ini kalau habis berenang bisa di reapply juga. Juga always reapply ya after swimming. Dulu tuh aku seringnya pakai mereknya Banana Boat, itu kan harganya mahal banget, lumayan mahal ya, 100 ribuan ke atas, hampir 200 ribu. Sampai akhirnya aku nemuin punyanya Wet Sense yang ini juga bagus banget. Maksudnya perlindungannya tuh sungguh-sungguh optimal, tapi harganya tuh jauh banget sama Banana Boat. Ini harganya jauh lebih terjangkau. Cuman aku cari ini online tuh susah banget, gak nemu, bahkan di official Wet Sense, di Shopee itu gak ada. Jadi kalau kalian mau beli ini, belinya ke website-nya langsung, ada di mall-mall gitu kan biasanya. Jadi untuk lotion ber-SPF tinggi, 50 PA++, ini menurut aku yang termurah so far yang aku temukan ya. Dan menurut aku isinya juga lumayan sih, ini 100 ml. Cuman kalau aku nggak terlalu panas-panasan tuh aku jarang guys pakai yang ini. Kayak aku sayang-sayang banget itu. Nah untuk yang ini sih memang teksturnya lebih lengket dibandingin sama lotion-lotion yang lainnya tadi. Mungkin karena dia SPF 50, SPF-nya tinggi. Tapi ini juga ngeresepnya menurut aku cepat. Cuma di awal aja ya lengket-lengketnya. Untuk aromanya sih ini menurut aku wangi, wangi yang seger gitu. Kayak aroma sabun mandi menurut aku ya. Jadi itu lotion ber-SPF favorit aku yang harganya menurut aku masih terjangkau banget. Jadi kayak Scarlett ini, dia memang yang paling mahal dibandingin yang lain. Tapi dia itu kemasannya memang gede, isinya banyak banget, 300 ml. Untuk Marina, ini harganya tuh halah murah banget. Termurah untuk SPF 30, tapi memang yang ini botolnya nggak gitu besar isinya, nggak gitu banyak. Yang ini lumayan banyak. Terus yang Nivea, ini memang cuma SPF 15, tapi ini ampuh juga untuk ngatasin kulit yang udah terlanjur belang dan juga kusam. So ya, semoga kalian suka sama videonya. Semoga membantu. Jangan lupa untuk sekali lagi like, terus juga komen, share, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru lainnya. Okay guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye.